Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Aku doain semoga kalian semua sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Nah, kali ini aku mau review tentang jagung. Jagung ungu. Nah, aku kebetulan kemarin baru beli jagung ungu dari teman aku. Dan aku penasaran nih bisa dibikin apa aja. Nah, langsung aja kita lihat videonya. Sebelum lanjut, jangan lupa kalian like video ini, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Oke, langsung aja kita kupas. Ini jagung kuning, jagung manis, dan yang sebelahnya ini adalah jagung ungu. Nah, kelihatan kan warna ungunya? Nah, ini dia. Kita perhatikan warnanya ungu sampai ke dalam-dalamnya. Kita cobain. Oke, ini udah saya gigit. Rasanya itu nggak manis seperti jagung manis sih, tapi rasanya agak-agak kayak rasa-rasa ketan pulen gitu. Ya, rasanya nggak terlalu manis. Terus juga nggak seperti jagung seperti biasanya sih, agak-agak pulen gitu rasanya. Dari tekstur dan rasanya, sepertinya ini cocok untuk kita buat sebagai bahan baku puding. Nah, langsung aja kita buat puding jagung ungunya. Yuk! Bahan-bahan yang harus kita siapkan dalam membuat puding jagung. Ini agar-agarnya aku pakai 4 ya. Nah, yang satunya lagi lupa aku masukin ke sini. Puding jagung ungunya udah jadi. Manis banget semanis kamu. Nah, jangan lupa tungguin video-video aku selanjutnya.
aku akan bagi-bagi resep, bagi-bagi pengalaman aku, bagi-bagi ilmu. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.